Kak Adif, jadi kesini nggak? Aku nungguin nih, lama. Tuh, udah nungguin dia. Dari jam berapa? Dari jam 12. Sekarang kita menepati janji untuk rumah Gilang. Kita telepon. Kerjain ini. Janji dengan Gilang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Gimana kabar kalian semua, teman-teman? Semoga baik-baik saja ya, amin. Jadi di video kali ini saya akan pergi ke rumah Piano Tiger Wong. Bukan pergi sih, sekarang udah nyampe nih, teman-teman. Jadi pada saat kemarin di Kalimantan saya dapat kiriman hadiah dari fansnya Gilang. Dan kebetulan bundanya Gilang itu kontak saya untuk dikirim ke rumah saya aja gitu. Kenapa dikirim ke rumah saya? Mungkin rumah yang di sini, yang di Jakarta ini mungkin privasi gitu. Jadi tidak boleh orang sembarangan ngirim itu. Takutnya nanti kan Om Baim gimana-gimana gitu. Jadi mending dikirim ke rumah saya, dan saya kemarin sudah dikirim, sudah nyampe juga. Dan kebetulan di rumah saya itu ada juga yang namanya Gilang, teman-teman. Jadi sempat terkecoh juga antara Gilang yang saya maksud dan Gilang yang di rumah saya gitu loh. Kebetulan kemarin yang ngirim itu nanya sama tukang warung di depan, ya kan? Nah, tukang warung di depan rumah saya, ada gak yang namanya Gilang? Nah, gak ada kan yang namanya Gilang. Akhirnya dikasihlah ke Gilang yang yang teman saya ini. Akhirnya udah dikasih, terus gak lama dibuka lah sama si Gilang yang di rumah saya ini. Nah, sekarang emang kadonya sudah terbuka dari fansnya Gilang, tapi isinya tetap sama gitu loh. Dan mohon maaf yang nonton nanti yang ngasih kadonya ini, mohon maaf karena memang saya juga tidak tahu bahwa kapan datangnya paket itu. Ya mohon maaf lah atas keteledoran si kurir dan si Gilang, teman saya. Tapi kita udah kontak sama bundanya Gilang, gak masalah. Kebuka juga gak masalah, yang pasti isinya masih utuh gitu. Dan sekarang kita udah di rumah Gilang nih, teman-teman. Tuh lihat tuh. Kita udah di sana. Kita mau masuk aja yuk. Soalnya tadi Gilang tuh udah WhatsApp ke Adif, mau jam berapa ke sini, mau jam berapa gitu. Dari abis juhur dia mau ke sini. Dia udah nelpon aku. Akhirnya tak dulu ya, aku ada kerjaan dulu, aku harus kesono kesini gitu kan. Akhirnya sekarang baru pas mau maghrib baru nyampe. Nanti kita sekalian maghriban di rumah Gilang, dan kita lihat apa reaksinya Gilang setelah dapat kado dari fansnya Gilang dan juga dari saya gitu. Yuk, kita ke gerbang dulu ya. Nah, kita masuk yuk. Kita lihat Gilang tadi sih. Tadi dia bilang tuh Gilang tuh setengah lima katanya. Kak Adif udah di mana gitu kan? Terus aku bilang, tak dulu ya Lang, masih di jalan nih, terus gak lama, aku baru bangun tidur, katanya gitu. Nah, yuk kita masuk, kita siapin dulu, prepare nih barang-barang yang harus dikasih. Kita masuk. Ini gak ada bela nih, gimana nih? Assalamualaikum Gilang. Kedengeran gak ya? Ke atas kedengeran gak? Apa telepon kali ya? Kita telepon aja deh, biar cepet. Si Gilang, nih Gilang udah nanyain terus nih dia nih. Tuh, Kak Adif udah di mana? Aku bilang kan. Atau rumah Gilang macet kak, aku baru bangun tidur. Terus dia VN nih. Ya udah besok kak, jam berapa emang? Nih Kak Adif, jadi kesini nggak? Aku nungguin nih, lama. Tuh, udah nungguin dia. Dari jam berapa? Dari jam 12. Sekarang kita
menepati janji untuk ke rumah kita. Kita telepon. Assalamualaikum. Ya, jangan-jangan dia pergi lagi. Jangan pergi lagi bilangnya. Bang. Halo, assalamualaikum. Lang, aku di bawah. Aku di bawah. Iya, oke Lang. Ya udah ada. Tempat ini. Lang. Kita sholat maghrib dulu kayaknya nih. Baru kita gimana? Mana bundanya? Assalamualaikum. Bundaku sayang. Hei. Ule jalan ya. Ule. Mau satu dia. Malu dia. Hah? Ini. Oh. Dan Bun. Masih suka di pangkat. Mana? Hah? Kita sholat dulu kali ya? Sholat dulu. Ganti baju deh. Ya teman-teman, kita baru selesai sholat tadi, sholat maghrib sama Gilang, sama Piano Tiger Wong, sama Ule juga adiknya Gilang. Kita di sholat jamaah. Alhamdulillah tadi saya juga udah ganti baju. Dan sorry ya Lang ya, tadi aku tuh pengen datang sore, cuman kan di jalan nggak tahu kan. Ini aku mau persembahkan hadiah untuk kamu dari aku dulu ya. Ini dari aku hadiah untuk kamu ulang tahun. Kemarin ulang tahun yang berapa? 14. Bukan 15 ya? Bukan. Nah, 14 ya? Ini dari kamu, dari aku buat Gilang. Mau dibuka sekarang, mau dibuka nanti, terserah ya. Terus ini ada hadiah dari fansnya Gilang. Dari fansnya Gilang namanya siapa, Bun? Ali, Kak Ali. Namanya Kak Ali, dari Kalimantan ya? Dari Kalimantan. Nih, nanti mungkin Kak Ali nonton. Ini kadonya buat Piano Tiger Wong atau buat Gilang sudah saya serahkan. Dan saya sudah serahkan ke Gilang, semoga suka dan selamat ulang tahun yang ke-14. Semoga rezekinya lancar, karirnya lancar, tak panjang umur, terus banyak rezeki lah gitu. Boleh dapat juga ada di sini dalam. Oke. Ada enggak?
Nah, terus doa Gilang di umur 14 ini biar apa gitu? Doanya Gilang. Kalau doa aku sih, aku pengennya apa? Pengen lebih meningkat apa, mau lebih rajin lagi, pengen ningkatin lagi, tingkatin prestasinya, semoga benar-benar kecapai. Kalau udah kecapai pengen itu aja, pengen bahagiain kedua orang tua. Amin, amin, amin. Semoga terkabul doanya. Amin. Dan semoga cepat terrealisasikan sekolahnya. Iya ya kan, karena walau bagaimanapun memang harus sekolah gitu kan Lang ya. Terus gimana dari Om Bayu, belum ada kabar sekolahnya? Katanya sih lagi dicariin, lagi diurus. Mungkin karena pandemi aja juga lah. Terus apa namanya, selama pandemi ini kan Jakarta PSBB lagi nih, gimana lah? Sering syuting keluar lagi gak atau di rumah aja syutingnya? Apa aku sih di luar, tapi tetap mematuhi protokol. Protokol ya, pakai masker, sanitizer, pakai APD juga berarti kan? Enggak. Oh enggak, kira masker mematuhi doang, masker. Oh. Mungkin kalau udah ngasih rezeki buat orang, udah sampai mobil pakai hand sanitizer. Oh iya, pakai APD kita buat banget. Pakai APD juga lah. Ya udah lah, mau diterima ini aku. Masih, ya. Jangan dinilai dari harganya, jangan dinilai dari bentuknya. Intinya aku mau kamu terus berkarya, mau kamu terus berkarir dalam bidang kamu, karena masih tetap kan pengen jadi artis kan. Sekarang udah jadi artis, nanti dikit lagi artis Hollywood. Amin. Ya udah, oke. Mau dibuka atau gimana? Boleh, boleh. Oke, boleh buka. Penasaran ya. Langsung buka boleh. Apa kamu keluar ya? Iya nih, iya loh teman-teman. Coba lihat perbedaan Gilang atau Piano Tiger Wong ini dari 3 bulan yang lalu. 3 bulan yang lalu saya foto sama Gilang di Before Tune nih. Fotonya saya taruh sini. Sama sekarang. Lihat. Bedanya jauh kan? Naik berapa kilo? Naik berapa kilo? Pokoknya 42. Kemarin berapa? Kemarin sekitar 45. 35. Oh. Sekitar 35 atau 38. Berarti ya sekarang 45 kilo ya. 4 kilo, 5 kilo. 4 kilo ya, ya benar-benar. Pipinya itu satunya 2 kilo. Oh gitu. Ini glambir nih, glambir sapi nih. Aduh, mantep ya. Berarti bahagia ya, teman-teman. Ya, bahagia terus. Ya. Mulai juga bahagia tuh, mulai. Ya Allah. Enggak suka lah. Suka dong. Jam tangan. Ini katanya tadi aku tanya mbaknya, bisa kedalaman 5 meter. Emang Gilang mau berenang? Ya berenang, ntar kalau berenang nggak berenang. Berenang ya. Berenangnya gaya. Bisa berenang kan? Gaya basu. Aja. Suka gak warna hitamnya? Cobain dong. Suka dong. Cobain lah. Suka. Kamu nyatu lah. Pakein sini, bisa gak? Kamu di kanan atau di kiri sih? Di kanan sini. Oh di kanan ya? Sini aku pakein. Oh ini belum inian, belum apa, belum kebuka. Tuh, baru buka tuh. Nah, kemarin kan aku lihat Gilang pakai jamnya juga gede-gede kan? Nah, ini aku gede juga. Hei, suka ya? Alhamdulillah. Gimana gini? Mantap bos. Mantap bos. Is. Mantap bos. Buat ini ntar. Buat gonta ganti. Buat gonta ganti, ya. Buat eksekusi nanti ya. Lalu gimana? Kenapa? Ada kacamata buat ini, buat Malika nih. Nih Malika, ini buat kamu. Ini buat apa? Aku. Ini oh enggak. Ini bukan. Ini punya itu. Oh. Ini mana? Ini buat Ule nih. Ini buat Ule. Ini pakai ya Ule ya. Waalaikumsalam. Nah, ini buat Gilang. Nah, ini Ule pakai ya. Lihat ya. Baru ya. Weh, ya gak bisa kegedean dia. Anak motor. Nah ini buat nanti buat eksekusi, buat turun ke jalan segala macam. Nah udah itu dari aku. Ini mungkin terserah mau dibuka apa enggak. Buka aja sekalian. Ngepe kali, buka sekalian. Gak apa-apa. Weh, seneng. Lihat, tahan Ule. Si Ule ganteng. Kegedean kayaknya dia ya. Ini ya, Malika ini kak, pas gak? Coba sini pakai Malika. Malika pas ini, pakai.
Woi, ini topi apa ini ya? Topi songkok. Topi kan? Itu sekarang peci. Kasana. Kasana. Kalimantan nih ya. Oh, ini dari ini yang kayu. Iya, ini. Rotan. Oh, rotan. Mantap. Mantap. Ini ada tas buat Gila. Itu buat Gila. Buat Bunda. Buat Gila. Buat Bunda. Kasih ujung penonton, kasih ujung penonton. Makasih ujung penonton. Bunda dapet. Ini Bun. Buat kondangan. Buat kondangan Bun. Makasih kali. Nih Bunda terima ya atasnya. Oh, kamu pakai lagi? Ya sini. Ya, pakein ya. Bintang. Ya. Ding. Mantap bro. Berdiri dek. Adek berdiri dek. Berdiri dong. Ding. Terima kasih yang sudah nonton. Terima kasih yang sudah mendukung Gilang sampai saat ini dan care sama Gilang untuk saat ini sampai saat ini. Semoga umur Gilang yang 14 tahun ini makin jaya terus, berkah terus, panjang umur dan cita-citanya tercapai. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah nonton. Kalau kalian suka jangan lupa like, komen di bawah kalau ada usul atau ada apa. Dan jangan lupa subscribe juga channel Adik Lovi, karena dengan adanya kalian tekan tombol subscribe itu mendukung channel Adik Lovi semakin berkembang dan semakin semangat lagi untuk membuat video dan video selanjutnya. Itu teman-teman, saya Adik Lovi dan Piano Cegerwong atau Gilang pamit diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay.